Okey, tuan-tuan, hari ini kita akan masak ikan sumbat. Okey, ni antara bahannya. Okey, lada hidup, kunyit hidup, halia, bawang putih dan bawang merah. Tidak lupa iaitu kelapa goreng. Dah. Untuk itu, semua bahan ni kita akan kisar semua sekali dengan sedikit air. Okey, ni yang bahan yang telah dikisar. Macam ni rupanya. Kemudian kita masuk sedikit kelapa goreng. Okey. Dan sedikit garam. Sedikit sos tiram. Okey. Cara potong ikan macam ni tuan-tuan. Okey, macam tu. Okey. Kemudian kita ambil isi ni, buka begini. Sumbat hingga penuh, penuh dan penuh. Okey. Gini jadinya bila kita dah sumbat dengan sumbatan tu. Okay, memanggang ikan. Kita ikan ni kita balikkan, tak payah tunggu sampai dia terbakar. Nah, gini pun. Kita balikkan. Okey, ni dia ikan kembung sumbat yang telah dibakar. Tengok tuan-tuan.